Alright, gue Haji Bulung dan hari ini gue lanjut Mon Bazu, yoi Mon Bazu lagi gitu kan. Yoi, karena udah mau final dan udah mau update juga sih kayaknya. Udah mau final, final itu maksudnya apa bang? Iya, maksudnya udah unlock restrict teman-teman akhirnya selama 2 minggu gitu ya. Gue nungguin 2 minggu in game maksudnya. 2 minggu in game artinya kalau di jam itu berarti 8 jam ya, sekitar segitu kalau mainnya santai gitu ya. Dan hari ini gue masih ngebersihin pohon-pohon yang masih tersisa teman-teman. Karena gue mau rework nih hutannya gitu kan. Hutannya mau gue rework nih itu loh. Mau gue tata biar bagus juga gitu ya. Kayak gini nih gue lagi bikin jalan kan. Nah, ini jalannya biar nanti nutup kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Dan hari ini gue pengen nyobain restrike-nya plus ada misi apa sih di situ gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi bentar dulu teman-teman, sebelum itu gue mau ngejualin ini kan sayang gitu kan. Ntar soalnya ntar gue tanam lagi gitu loh. Dan mau ngegedein ladang ganja gue, yoi. Iya emang bener sih, cuman di game ini gue miskin sih ya. di game ini doang sih miskin gue. Yoi. Ntar gue loading dulu ya, karena ini harus satu-satu kayak gini teman-teman. Jadi lama gitu ya. Dan akhirnya kelar teman-teman. Gila. Ya kelihatan ya kalian ya, kalau suspensionnya yang bagian belakang itu karena kita ngangkut kayu banyak gitu ya. Suspensionnya itu jadi deprok gitu kan. Nah ini semoga di update selanjutnya, gue berharapnya sih ya developernya bisa ngebenerin bugnya ini teman-teman. Jadi kalau di truk kayak gini itu barangnya itu kayak geter-geter gitu loh. Nah itu ngebug jadinya susah bawanya gitu loh maksudnya. Gampang jatuh kalau dikasih handbrake gitu. Oke. Pelan-pelan aja di Bulung. Yo, iya. Habis ini kita balik lagi ngambil maple syrup sekalian kita bawa ke kota gitu loh, teman-teman. Kita jual di kota sekalian karena hari udah Senin gitu ya. Hari Senin. Jadi harus ngejual maple syrup juga, yo, iya, sekalian. Sekali jalan sambil menyelam minum air lah. Yo, Ayo udah nyampe. Rumah abang tercinta, abang tercinta. Oke. Waduh ini masih transfer case-nya masih belum gue ganti, sorry. Gue harus kayak gini biar tahu kalau jatuh gitu loh maksud gue. Buset. Ya, nah, ini transfer case-nya. Nah, makanya kok ada yang kurang gitu kan. Kurang enak gitu. Oke. Ya saatnya gue sambil bawa sugar shake teman-teman. Waduh, bawa sugar shake. Ntar nyobain race-nya gimana gitu kan? Kan harus bawa mobil konik gue. Waduh. Gak jadi deh. Kalau begitu gue langsung aja bawa konik deh. Kalau gitu. Di puluh. Ya parkir yang bener. Oke. Okay, op. Oke, buka dulu pintunya kan, gamenya harus kayak gitu kan. Di sini gue udah ganti sama komen kalian kemarin teman-teman ya. Kalian komen kalau di pantai ada diferensial yang lain dan udah gue pasang di sini. Tapi udah gue cobain juga pakai udah gue pakein apa sih itu namanya? Gue coba pakein transmisinya ke auto teman-teman, tapi ternyata tetap aja nggak bisa dikendaliin. Dan ini udah turbonya emang ada stutunya teman-teman. Gara-gara komen kalian gue jadi tahu gitu. Nah kedengaran ya. Dia emang ada stutunya bisa diatur gitu teman-teman. Keren sih, keren banget malah. Udah kita langsung gas ke kota ya. Oke. Ini gue ganti knalpotnya biar nggak terlalu brong sih itu teman-teman. Gila itu kenapa, sumpah brong banget sih itu. Dan gue nggak bisa kenceng-kenceng kalau di sini. Yang harusnya pakai steering wheel sih teman-teman. Steering wheel atau ya minimal controller lah.
biar bisa ngatur gasnya sih kayak gini. Ini kalau pakai keyboard kan konstan gitu. Kayak gini sih, wah buset, susah banget kalau pakai keyboard. Oke. Hah, akhirnya setelah 2 minggu teman-teman, race track-nya kebuka juga dan gue bersyukur gitu kan. Karena banyak dari kalian di kolom komentar yang ngebantuin gue, thank you banget gitu kan. Sampai udah mau end game gitu ya. Gak end game sih, gak ada end game-nya sih. Game kayak gini tuh kan, innalillahi. Game kayak gini tuh gak ada end game-nya tuh kan. Cuman ya ngebantuin gue ke final ya. Final to do list, yoi. Astaga, susah banget ini sumpah. Emang harus pakai siring gitu sih emang. Nanti kalau gue gak bisa beat apa namanya, waktunya yang di track balap teman-teman ya, gue baru pakai steering wheel. Dan ini gue rasa emang yang LSD itu buat drifting teman-teman, diferensialnya. Soalnya gue pakai yang welded ini ternyata stabil gitu loh, stabil banget malah. Meskipun gue masih kesusahan ngendaliinnya, tapi udah stabil teman-teman gitu loh. Parking brake dulu. Sorry, gue ngecek ini dulu bill listrik teman-teman biar nggak dimatiin listrik gue. Nah kan udah ada. Om 183, siap. Nama gue Jason ternyata ya teman-teman. Walah Jason, bagus banget namanya gitu. Jason si bandar narkoba, yoi. Bandar ganja sih. Bisa kenceng gue sumpah. Pokoknya kalau sekali gue gas kenceng gitu kan, mondar. Loh, bagus. Abis bensinnya, sumpah. Wah sumpah. Bensinnya habis. Astaga, gue pulangnya gimana nih? Jalan kaki gitu. Astaga, ini gue seret ke sana bisa enggak? Bisa. Enggak bisa, teman-teman. Realistis juga masalahnya gitu kan. Nah, ini buat towing-nya Konik. The vehicle will be here the next working day open. To this vehicle gitu kan. Astaga, jalan gue ke rumah ambil. Astaga lah, jauh bos, jalan ke rumah bos jam 12 gitu. Aduh, gue gak ngeliat bensin tuh. Astaga, padahal itu deket banget sama pom bensin gitu kan. Gak bisa didorong apa ya mobilnya, sayang banget gak bisa didorong sih. Di sini sih harusnya ada fitur itu sih, fitur bisa ngedorong mobil better sih. Serius dah. Waduh, pulang dulu gue teman-teman. Sumpah ini jauh ini. Semoga nanti bisa gak kesorean ya ke track balapnya, semoga sih. Astaga, aji bulung lah. Akhirnya 2 jam gue teman-teman jalan kaki. Astaga, 2 jam lah. Jalan kaki 2 jam gak apa-apa sih, gak apa-apa sih. Semoga gak kemalaman aja sih gue. Ngeri kemalaman gue. Astaga. Ini ntar gue jalan lagi tuh temen, ngambil truknya, apa namanya, pick up-nya, sorry. Namanya all truk sih soalnya gitu kan. Malah jadi truk mulu gue. Udah habis nih. Oke, kita beliin bensin dulu. Oke. Nah gini aja deh, biar ngebuka gitu aja dulu. Tutup pintunya. Oke. Mundur, mundur. Op. Oke. Asik. Haduh, nyusahin sumpah. Sumpah nyusahin. Gue kebanyakan setup sih, kebanyakan setup mobil gitu kan, jadi nggak ngelihat bensin gitu loh. Astaga lah. Yuk isi bensin, habis itu jalan. Semoga nggak kesorean sih, soalnya kalau
sore malam itu gelap teman-teman gitu loh. Astaga, kebanyakan setup mobil gitu kan. Lagi mempelajari yang namanya chamber, terus tuknya di sini maksudnya ya. Dipelajarin gitu kan. Ini soalnya enggak ada guide-nya teman-teman gitu loh. Tuningnya beneran iya apa kagak gitu kan. Gitu gue. Astaga, kebanyakan setup mobil gue. Oke. Yuk, jalan yuk. Udah full nih bensin nih. Awas aja. Boros banget gitu kan. Enggak sih, emang gue yang keterlaluan sih itu, teman. Kebanyakan setup mobil sih gue. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lumayan sih, teman-teman. Ini by the way, makasih lo ya. Udah ngeberitahu di mana tempat diferensialnya gitu kan. Wih, gila 100 km per jam lo. Jangan salah no, hampir no. Dan stabil gitu kan, bisa dibawa mobilnya gitu. Yang mana ya? Lupa saya. Ini bukan. Oh iya, ini bukan. Oh iya iya, ini. Ini teman-teman. Oke. Wah, sekarang maple syrup gue. Gue enggak ngelihat teman-teman itu, sumpah. Gue mati kalau enggak ini. Enggak minum. Oke, udah aman nih meskipun masih ada sisanya sedikit karena maple syrup yang beli itu enggak bisa penuh gitu ya. Ngilanginya. Nah, akhirnya teman-teman, akhirnya race track-nya udah jadi. Ini karena Kanada gitu, jalur Kanada itu jalurnya mana teman-teman? Kanan kiri. Kanan kali ya. Holy moly. Akhirnya kelar juga ini track selama 2 minggu gitu ya. Ini kayaknya tempat buat balapnya deh. Sayangnya balapnya sendiri gitu kan. Tapi di next update kayaknya bakalan ada derby demolition juga teman-teman gitu. Mana kok enggak ini? Enggak start. Enggak start. Oke. Oke. Alright. Yo, gue nyoba ini sih teman-teman emang. Kepengen gue. Oke. Habis ini kita jalan-jalan ya. Gue nyobain ini dulu teman-teman. Oh, kesini. Innalillahi, kesini gitu kan. Oke. Rekor. Berarti ini rekor-rekoran kayak gitu teman-teman kayaknya ini. Wah, sumpah. Sumpah, mobilnya udah enggak ngegrip gitu kan. Susah lagi dikendaliin. Emang harus steering wheel sih ini. Emang sih kalau ini harus steering wheel sih teman-teman. Oke. Oke. Bisa. Oke, bisa. Bisa. Yes, 59. Loh. Oh, ini terus ya? Terus ya? Oh, terus teman-teman. Kayaknya enggak bakalan berhenti sih kayaknya. Kayaknya ya. Hole. Oh. Oke. Matiin dulu mesinnya. Oke. To do race car conic only drag reward if under 10. Loh, kan udah. Drag di mana emang? Track reward if under. Oh, gue harus di under 51 teman-teman ya. Baru bisa gitu ya. Oke. Dan wow sih. Akhirnya loh, race car part. Waduh, harus nyari lagi gue ini race car-nya. Ini apa nih? Track light not available. Oh, bisa ada itunya teman-teman. Oke. Kayaknya gue harus nyembuhin ini mobil teman-teman kayaknya. Ya, yeah. Bener. Dan ada rewardnya gitu ya. Kayaknya kan itu ada 3 teman-teman nih ya sih. Gue harus drag, oval, sama track sih ya. Berarti track 51 detik, terus dragnya, nah harus unlock semua kayak gitu sih.
Ya kalau udah unlock, gue dapat partnya mungkin, kayak gitu ya. Oke, boleh juga. Gue coba unlock gitu ya. Tapi ya berapa hari gue unlock itu? Sumpah ya, Rewarimi kesini gue. Bagus. Tracknya harus 51 ya. Oke. Oh ini drugnya. Astaga, ini. Wow. Oke. Lah, segini doang drugnya. What the hell? What? Gue kalau start dari sini lurus ke sono, gila sih. Gila sih ini. Wah, arti gue. Nyusahin sih jatuhnya teman-teman game-nya ya. Tapi demen gue. Dan emang harus nge-build apa? Nge ini riskarnya mungkin ya, bisa baru bisa dapet part-partnya gitu ya. Maksudnya kayak gitu sih. Set gelap kan? Kalau malam udah gini. Males gue kalau malam. No. Iya sih, teman-teman. Aduh, buset. Under 10 detik ya. Dan tracknya harus 51 detik, ovalnya di 18. Oke, kalau gitu teman-teman. Ada kerjaan nih. Tapi ya emang harus kalian gue update sih gue kayaknya. Kayaknya gitu teman-teman. Udah teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur pastinya dengan kelakuan gue pastinya. Dan jangan lupa banyak-banyak disebarin. Yoi, dan gue aja mulungi pamit dulu nih cuy, sampai jumpa di next video.